What's up? Welcome back to my channel. Hari ini saya unboxing rail dari Japan, Shinju Cameroon 950. Kita buka aja ya. Pun mau lihat speknya dulu. Sini tuh saya nggak bisa baca ini tulisan Jepang nih. Yang saya cuma bisa baca ini Cameroon 950, ini pasti gear ratio 5.2 berbanding 1. Terus udah punya maksimum drag 4 kilo. Shinju Japan tackle. Di sebelah sininya ini tuh nggak tahu ya, emang aslinya Jepang atau gimana tuh ya. Harganya ini kemarin saya beli itu 95 ringgitan, kira-kira 300 sampai 500, 300 sampai 400 gitu. Nah, ini kita buka aja ya. Nah, ini ada, oh, jadi ini ada dua gini. Ini barangnya di rail tuh apa aja komponennya itu kayak gini, ditulisin pakai nomor ini terus keterangannya di sini. Nah, ini nomor satunya apa, bla 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 bla. Nah, gitu. Ah, enggak itu kok. Saya enggak. Yang saya suka dari rail ini tuh warnanya sih. Dan ini juga pertama kalinya saya beli rail yang pakai power handle. Tuh. Saya tuh suka jenis orang yang suka rainbow. Norak sih. Tapi itu yang saya suka. Tapi dia tuh nggak ngasih buku user manual loh. Dia cuma ngasih stiker. Tuh. Stiker Shinju. Terus kosong, ini tuh kosong, gak ada apa-apanya. User manual apa-apanya semua tuh gak ada, kosong. Gak ada apa-apanya. Biarin aja. Jadi ini tuh bukannya, biasanya rail, rail biasanya tuh ngebukanya di sini, dimasukin ininya, masukin terus yang ini diputer. Tapi ini enggak, ini tuh harus dipegang nih ya. Yang diputar tuh malah handle-nya, bukan yang lock-nya itu. Oke, smooth. Lihat banget dalamnya. Ada shieldnya ya, kayak rail pada umumnya sih, bukan untuk air masin ya, untuk fresh water. Nggak ada shieldnya, nggak ada apa-apanya. Tapi ini barangnya udah aluminium semua. Dari ini body, spool, handle juga aluminium semua. Ntar tuh bakal mungkin saya pakai casting pakai ini, soalnya kemarin yang apa nama itu ya, saya satu tuh hilang kemarin di bawah ikan. Cantik sih warnanya. EVA span. Ya, mod drives. Ini bukanya juga ditahan ininya, ini nanti lemburin. Ya.
Kayaknya begini. Ini ratio maksimum berat 4 kilo. Ini maksudnya apa nih? Gak ada apa-apanya penjelasannya. Orang Jepang udah pinter-pinter, nggak perlu pakai buku. Itu aja dari saya mungkin ya. Ya suka ini memang gara-gara warnanya sih pertama. Kemarin satu pancing hilang di bawah ikan masuk air. Saya beli ini loh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you for watching and see you next time. So ready to let go, you decide if you ever